Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube dimanapun Anda berada. Nah, untuk video sekarang ini kita akan kembali ke tutorial cara mengikat es lilin yang lebih praktis menggunakan tali kur. Oke teman-teman, langsung aja ke video. Nah, untuk pertamanya seperti ini ya, coba diperhatikan. Ini tali kur berwarna putih. Nah, cara megang plastik esnya seperti ini. Oke, mudah-mudahan teman-teman di rumah juga bisa mengikuti. Ujungnya dipegang ya. Nah, setelah dipegang seperti ini, bagian bawah kita putar 2 atau 3 putaran. Lanjut, kita taruh di bagian yang ini. Oke teman-teman, cukup jelas ya. Nah, di bagian yang ini, setelah seperti ini, tali kurnya kita putar 1 putaran dan ujung plastik esnya kita masukkan. Oke teman-teman, cukup jelas ya. Nah, kalau udah seperti ini, kita tarik aja yang kencang. 2 bagian ya teman-teman, bersamaan. Kameranya agak kurang bawah ya, biar lebih kelihatan. Ya, nah seperti ini teman-teman ya. Setelah ditarik, lepasnya bersamaan. Nah, ini cara yang lebih praktis untuk mengikat es lilin. Oke teman-teman, pastikan ya teman-teman mensubscribe channel ini karena masih banyak tutorial-tutorial tentang seputar jala jaring ikan, rumus inti, dan cara-cara membuat simpul. Lanjut ya. Nah, ini untuk yang kedua kali. Ini masih sama caranya seperti tadi. Kita pegang bagian atas, bagian bawahnya kita putar 1, 2, atau 3 putaran ya. Lalu ditaruh di bagian yang ini. Oke teman-teman, cukup jelas ya. Bagi yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silakan pencet tombol like, komen, dan subscribe. Aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Berkomentarlah yang menarik, karena salah satu komentar di video terbaru ini besok akan saya bantu promosikan di tab komunitas. Salam satu hobi, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video tutorial selanjutnya.